Dari hadis Bukhari di suatu hadis saya sebut, Allah menguji seorang hamba, panggil malaikat ambil nyawa anak dia. Panggilnya malaikat ambil nyawa anak si fulan. Baik ya Rab, pergi ambil. Dah ambil nyawa anak dia mati, jumpa Allah balik. Dah ambil, dah ya Rab. Apa dia kata? Hamidaka ya Rab, wastarja'aka ya Rab. Bila kami ambil anaknya yang ada seorang-seorang tu saja, kami mendengar si ayahnya kematian anaknya mengatakan alhamdulillah. Yang kedua, inna lillah. Apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah. Binalah sebuah rumah di dalam syurga bagi bapaknya. Nama kalau masih ayat itu bibaitil hamdi. Rumah tadi buh nama rumah orang yang suka memuji. Anak dia kan ambil nyawa tapi dia masih kata alhamdulillah. Tak majik tak buat video mundur. Ambil nyawa anaknya 8 orang bang. Dia tak boleh nak bayangkan bila tengok dia punya apa wartawan tu. Kita yang tengok ni sebab kalau hidup tergantungkan pada Allah, yang kita ni whatever and whoever, kita ni apa yang Tuhan buat kita kena terima.